Iya, terusan terusan kayak mana kene ya. Mana gede nih, Mas? Foto enak. Langke. Motos ya? Eh, iya mate. Videone kan terusane ya tuh. Ini pompa air modif, saudara, modif Shimizu. Nah, ini di Malang juga ini. Kendalanya RPM drop. Nah, setelah saya teliti, itu menemukan bahwa ya kan. Terene, Pen. Terene. Gak krungu aku. Jadi ini, genah ini. Jadi saya menemukan ini rotornya ini menggasrok ini karena RPM tinggi dia panas berlebih memuai. Kenapa? Gesekan ya. Panas berlebih akhirnya ngaruhnya dikontrol karena panas berlebih. Tapi ini belum sampai terbakar, tapi dampaknya masih di short. Pencarian dalam detektif win-win. Oke, tes kontrol sing jenengan pakai kontrol yang error tadi ya. Kita anggap error ya. Balik normal kan? Iya, kepada normal. Iya, itu penemuannya itu mriki, Pak. Penemuannya. Ini kene gua. Di kumparan nggih. Mboten. Dados e rotor gesekan dengan stator sampai lagi ngeten lho. Meh habis. Nah, jadi niki magnetnya terlalu keluar, ini mah telas satu ini mah telas. Oh, sini kok kalau gerindu apa yang lewat? Ini baterai ya? Ini oh kok suaranya srek-srek yang putih sampai ini gitu. Kenapa gini kok memuai mungkin, Mas? Pengaruh panas. Oke, ini gesek nganu. Jadi gesekan malah jadi akan short, jadi akan panas berlebih. Nah, ini panas berlebih betul sakit nih pun wonten ini batin apa? Sing detek detek nih gila, ini gila panas berlebih nih gila wonten detek ya. Sampai napa fall drop nih gila nih gila penak itu nih gila nih gila di cek aku kasih kasih shot sana nih gila shot harusnya ngecek itu memiliki resep nih dulu, memiliki magnet 1 kilo, 10 kilo ini kan gak ya? Kalian tangan kan gak ya? Nah ini kita kasih zona aman, cara muka cara muka ada zona aman ini kasih zona aman cara muka lagi ini tuh 1 apa? 10 kilo mal suaranya ini mengerikan sekali. Pun niki di pinjam niki gitu. Oke, nanti saya pinjam. Dilepas niki. Niki tuh wedi lo wedi niki no. Niki 480 Pak. Der nggih to? Niki 480 to? 480. Yes, mudan-mudan. Mboten nawas. Mosok to, Pak? 480 pas kok. Oh. 480 kok. Ini kurang 400 ya. Pengen ten ya. Nggih. Nggih tepung dari geni nih. Nyemet rokok dulu Mas ini. Ya, ini buat nyemet rokok bisa. Peti gua pokoknya 300 ke atas loh. Ini kan di demek ngeten Pak, ini bolong. Di tempurnya di demek bolong. Ini kok jelas. Kok jelas. Dan ini mungkin kontrol ini Pak gitu. Ini mungkin di los rian. Ngarang ke pembuatan. Iya. Nah puteran ini Pak. Puteran ngeten ini. Gandolnya gandol magnet. Gandol rotor, gandol niki ini kan ketinggalan niki kumpalnya sehingga doang ini pun dengan gantengnya niki terus disisipkan dulu ngalam kabel semua kabel ini tentu yang penyelam.
Ya tapi lek enter tutorialnya kan jelas, Pak. Nggih. Niru mbledos ngrene. Diamkan dulu, lah anten butuh masang dulu, butuh mas kapal ngon, nyok butuh mas kapal engkel kan, ampun ampun gede-gede ngeten iki, tapi yang gede-gede engkel engkel berapa? Maksudnya 2,5 mili itu, 2,5 mili gede kiki atau apa? Terus ini kulo buatan butuh ampar perkabelan, oke. Separa yang tengah. Nggih kuwatir resiko. Ini khusus yang paling ngantar kali ini spesial. Coba diangkat dong, ini. Jadi lebih ampuhnya mbak, susah ya. Wah, lagi sing. Enten ngurung katen penak pun. Pas ngasih ini dong. Oke. Lo tambah sering ngurung enten dong. Sering ngurung. Walaupun main celek, buksa pun terhati. Pun ge. Alpateka pun. Dipeksa mboten saged, dikencengne mboten purun wis gak kelihatan blas. Ada betul perlu nih, pun perlu deh, maksudnya kan. Kan pun pun ngisi apa, Mbak? Yang ya, Pak. Hilang ibu ya, Pak, macam ni. Apa? Wah, buang Pak terus Mas. Kecuali masang nih, wow, kalau korang baca akan masang berat nih, wow, berat nih, wow. Embo tentang buka hari ni, pun mancingnya besok mana, bukan mancingnya? Penuh, penuh, Pak. Pun, iya. Nah kan clear apa nih dengan angin. Bangunnya sulit. Kau tak tanggung beriku gak narik gak? Nih siapa di karya ini gak? Bosan sama. Output 5/8 ini ya. Dari setengah dim ke overload. Setengah dim overload ke 5/8. Sayang matahari redup. Redup mas. Melengkung mas, buatan rapet. Sebut ini. Pipa 5/8 buatan kiat. Buatan rapet apa nih bu? Talinya harus rada dekat. Dari tali ke tali melengkung. Engko elek boten ngoten melengkung. Nek beban toyo niku lho nggih. Nggih. Obat e kok nggih atuh dhuwur banget Pak. Piye piye. Nek boten di tali ini sekali kena beban wis. Wis. Sudah. Ya saudara, ini sudah masuk tertata semua. Lihat ini. Ini hisapnya itu sekitar 4 meter ya, dari sumber ke pompa sekitar 4 meter, lalu naik ke sini 6 meter sampai 7 meter. Terus outputnya ini dari 5/8 ini
ke 5/8 utuh ke setengah in lagi. Oke, kolam lagi. Ini karena mendung, cuaca mendung, sangat mendung sekali. Ini kena syuting sama ya. Nah, ini panelnya pakai 680 WP. Karena mendung sekali, saudara. Ini pun enggak tahu nanti kira-kira bisa mengalir apa enggak. Wes porji men nek kene. Mosok dikit. Yen langite dibuka. Wes. Betul-betul tertutup. Wes dulu men. Dilihat saudara langitnya. Enggak ada sinar matahari sama sekali. Sangat tertutup kasur itu ya. Nah, terus ini outputnya saudara. Ini outputnya sangat mantap. Tengahin penuh. Ya sekian saudara, gitu aja saudara. Ya saudara, ini lagi mengeter saudara, panasnya itu. Belum mengeter, saya itu kok mas, lumayan. Masih anget-anget kuku. Ya ini sowam buruannya ini kaya. Kan buruannya mantap sekali, ini buatan di pohonnya ini. Buatan. Mati di pohonnya. Nah ini matahari meredup lagi. Matahari meredup lagi, outputnya juga meredup. Alat niki aslinya gini wingi ini kok gini kan niki mas. Sing sakit. Nunggur pak? Tereng. Pol nunggurnya. Pol PLN. Wes. Ya saudara, ini perbandingan pakai pompa PLN. Simicu. Mereka yang buatan disebutnya. Niki ini pakai pompa PLN perbandingannya. Ya, ini ya, ini PLN, ini tenaga surya modif. Nah ini outputnya tetap sama. Outputnya sama-sama Magbior. Tapi di modif tadi belum digas. Intinya tenaga belum difulkan. Karena takut meledak saudara. Ya intinya hampir sama lah speknya. Spek dorongnya maksudnya. Kalau keawetan masih tes. Kita tak bambang. Nah kan yeah. Kalau kita pakai, kenapa kok di gas lumayan harus, makanya harus mampu ngimbangi itu. Jadi kan kita ngimbangi itu otomatis kita tahu spek asli kekuatannya. Kalau speednya udah mampu kan, cuman nanti panasnya dan segala macamnya perlu banyak. Tapi selama ini nggak ada masalah kok. Sebelum kedelok nggak ada masalah, no problem. Normal. Pada awal udah oke. Sudah sekian saja saudara.